Ini pula reaksi orang ramai yang mengharapkan masa depan lebih baik untuk Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar. Pengukuhan ekonomi antara menjadi tumpuan utama. Bagi saya, walau siapa pun Perdana Menteri, yang penting sekali adalah kepimpinan. Kepimpinan untuk sedia membantu permasalahan rakyat. Walaupun daripada pihak mana pemimpin sekalipun. Pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, saya lihat ia sebagai satu perkara yang sangat baik untuk rakyat Malaysia, memandangkan kredibiliti beliau sebagai Menteri Kewangan dahulu. Jadi harapan saya dengan pemerintahan yang baru ini, semoga ia akan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia khususnya, dan semoga ekonomi kita sendiri pun akan makin bertambah baik. Semoga Perdana Menteri kali ini dapat melunaskan manifesto yang telah dijanjikan, dan mengharapkan Malaysia jadi lebih baik.